Kisah ini merupakan lanjutan kisah saat Sri Wisnu menemui San untuk meminta kembali Krishna Kawaca. San Kasur bersujud di hadapan Sri Wisnu dan berkata, Anda meminta baju perisa yang telah Anda berikan kepadaku. Aku sangat diberkati Tuhanku. Tapi aku adalah seorang pemuja dari bentuk Prabu Sri Krishna. Dan karenanya aku memujamu sebagai Sri Krishna. Jadi tolong berkati aku dalam bentuk itu. Sri Wisnu kemudian menunjukkan wujud Sri Krishnanya. Sri Krishna berkata, San Kasur, beri aku baju perisai sucimu. San Kasur tersenyum dan mengeluarkan baju perisainya. Dengan pisau di tangannya, San Kasur mulai menyayat kulitnya yang menempel pada perisai sehingga seluruh tubuhnya dipenuhi dengan darah. Dengan rasa sakit yang luar biasa, San Kasur berhasil melepas perisai Krishna Kawaca dari tubuhnya. Sang kasur berkata, ini Tuhanku, aku telah mematuhi perintahmu, dan seorang pendosa sepertiku tidak layak untuk ini. Prabu Mahadewa menghormati baju perisai ini, dan dia tidak menyerangku. Tapi apa yang telah aku lakukan, aku malah menyerangnya. Ini tidak benar dan bertentangan dengan hukum pertempuran. Dan karenanya Anda harus mengambil baju perisai ini, baru kemudian pertempuran dapat dilakukan secara setara. Tuhanku, Aku adalah iblis dan tidak ada hukum yang mengikatku, tapi pemujamu harus mematuhi hukum yang telah Anda buat. Prabu Mahadewa mengucapkan mantra untukmu dan aku menyerangnya. Itu artinya aku melawanmu dan melawan hukummu. Aku tidak akan pernah melakukannya lagi dan karena itu, Anda harus tidak ragu, jangan ragu-ragu, ambil baju perisai ini dan aku masih memiliki kekuatan untuk menghadapi Prabu Mahadewa dalam pertempuran. Ini Prabu, ambil baju perisai ini, ambillah Tuhanku. Sri Krishna kemudian menerima baju perisai itu. Sankasur berkata, Aku telah kehilangan baju perisaiku. Tapi baju pelindungku yang sebenarnya adalah cinta tulsi istriku dan pengabdiannya kepadaku. Tidak ada yang bisa mengambilnya, tidak ada. Setelah menerima baju perisai itu, Sri Krishna kembali ke wujud Sri Wisnu dan semua dewa yang terperangkap di dalam perisai itu telah dibebaskan. Melihat para dewa telah kembali, Ganesha berkata, karena mereka telah kembali itu berarti Prabu Narayan telah mendapatkan kembali baju perisainya. Ketika berkata, aku yakin Ganesha, bahwa kamu akan menemukan jalan. Iblis dan kasur tidak lagi dilindungi oleh baju perisai sucinya. Saat itu baju Krishna Kawaca di tangan Prabu Narayan menghilang dan pergi ke Goloka Vrindavan menyatu dengan tubuh Sri Krishna. San yang kehilangan baju perisainya merasakan sakit yang luar biasa dan dia hampir terjatuh. Sri Wisnu menahannya dan berkata, San dengan memberiku baju perisaimu, hari ini kamu telah membuat pengorbanan yang besar, dan karenanya aku memberkatimu dengan kekuatan yang tak terukur. Sri Wisnu kemudian memberkati Sankasur dan seluruh luka di tubuhnya menghilang. Sankasur, kamu telah membuat pengorbanan yang besar dengan mengembalikan baju perisaimu. Dengan mengambil baju perisa suci ini darimu, aku sama dengan mencuri darimu. Dan karenanya, di awataraku yang berikutnya aku akan dipanggil sebagai pencuri yang mencuri mentega. Dan dengan demikian aku akan menebus dosaku ini. Sankasur berkata, Prabu... Apa yang Anda lakukan tidak ada yang salah. Perisai itu adalah milikmu, yang aku minta darimu adalah berkat darimu, Tuhanku. Sri Wisnu berkata, "Terberkatilah kamu." Sri Wisnu kemudian pergi dari sana. Sankasar berkata, "Prabu Sri Hari Narayan telah datang padaku." Dia telah memberkatiku dengan kekuatan yang besar, dan hari ini akan menjadi hari yang besar bagiku. Karenanya, aku akan menang, dan dengan demikian aku akan memenuhi tujuanku. Dan hari ini aku akan mengalahkan Prabu Mahadewa Siwa, dan tidak ada yang bisa menghentikanku. Tidak akan ada melihat ekspresi dari sang kasur, Resi Narada, menjadi bingung dan berkata, "Perubahan apa ini, Prabu?" Beberapa saat yang lalu, dia tenggelam dalam pengabdian, dan sekarang dia menunjukkan wajah yang jahat. Dan satu pemikiran mengganggu pikirannya: dia berusaha untuk mengalahkan Prabu Mahadewa. Sri Krishna berkata, "Dewa Resi, kamu telah melihat pemujaku, San Kasur, dan hatinya bebas dari kedengkian karena kehadiranku, tapi begitu tuhannya jauh darinya, dia tidak memiliki semua pengabdian dan kesuciannya, dan sekarang dia telah menjadi raja iblis lagi." Saat itu sang Kasur mulai memasuki medan perang lagi dan Ganesha berkata, "Selama Dewi Tulsi mengabdi padanya, aku tidak bisa membiarkan perang ini berlangsung. Dan sudah waktunya untuk mengambil langkah selanjutnya dari strategi kami." Saat itu Sri Wisnu muncul di tempat Tulsi bermeditasi dan dia mengingat perkataan Prabu Mahagandapati bahwa hanya ada satu cara pengabdian Dewi Tulsi terhadap suaminya harus dirusak. Hari ini bukan pemujaan, tapi dewa yang sedang diuji. Tulsi, kamu telah memujaku untuk seumur hidupmu. Kamu telah berbakti ke bentuk Sri Krishna. Jadi, bagaimana aku bisa membawa sakit untukmu? Tapi begitulah tugasku hari ini dan penderitaan yang aku terima. Ganesha berkata, Sankasur berbaris maju untuk berperang." Tapi pesan Prabu Mahaganapati bahwa besok saat perang akan dimulai, Sankasur akan menjabat untuk menggunakan Narayanastra. Tapi kamu harus menghentikannya dari melakukannya. Dengan demikian dapat memberi Prabu Narayan cukup waktu untuk bertindak. Ganesha melihat Krikil di sana dan berkata, Krikil ini harus menjadi penghalang di jalannya. Ganesha kemudian menggerakkan kerikil ke depan San Kasur. Saat roda kereta mengenai kerikil, kerikil itu hancur dan membuat kereta tidak seimbang dan kuda-kuda menjadi tidak terkendali. San Kasur mengeluarkan pedangnya dan memotong tali kereta sehingga kuda-kuda itu tidak lagi menyeretnya. Tapi meski telah lepas dari kuda, badan kereta masih berjalan menuju sebuah batu besar dan menabrak batu itu hingga hancur. Sang kasur yang terjatuh berkata, meski keretaku jatuh, aku akan tetap bertarung. Gadesa berkata, pada saat dia bergerak keluar dari kereta yang jatuh dan memasuki medan perang, para bunarayan akan memiliki cukup waktu. Saat itu Sri Wisnu masih dalam kebingungannya berpikir, belum pernah aku menghadapi ketidakpastian seperti ini. Bagaimana aku harus bergerak maju? Di medan perang, Sankasur bangkit dan berkata, Trik seperti ini tidak bisa mendorong aku kembali. Aku dilindungi dan aku akan selalu aman." San Kasur kemudian melangkah maju dan Mahadewa juga melangkah maju. Mahadewa melihat ada perisai yang melindungi San Kasur dan itu adalah perisai dari istrinya. Ganesha berkata, "Aku harus menahannya selama aku bisa, jadi Prabu Narayan bisa berhasil. Ada lubang di jalan San Kasur. Aku harus menggunakannya." Saat sang kasur melangkah maju, kakinya masuk ke dalam lubang itu dan terperangkap sehingga dia kesulitan untuk menarik kakinya kembali. "Ketika berkata, 'Apakah kamu melihatnya, sang kasur?' Masa depan tampak suram untukmu, dan ini pertanda buruk yang mengundang hukumanmu. Jika kamu ingin bertahan hidup, maka perhatikan aku baik-baik dan mohon ampun, serahkan kepada Tuhan. Masih ada waktu, sang kasur berkata, 'Aku tidak akan pernah tunduk, tidak akan pernah.'" Selama aku menarik napas aku tidak akan pernah tunduk. Ganesha terus menahan kaki san kasur sehingga dia kesulitan untuk menarik kakinya kembali. Ganesha berpikir, dengan perintah dari Prabu Mahaganapati, Prabu Narayan harusnya memiliki cukup waktu sekarang. Saat itu Sri Wisnu masih kebingungan dan berpikir, kesucian seorang wanita adalah kebanggaannya. Bagaimana bisa seseorang menodainya? Di medan perang San Kasur masih kesulitan menarik kakinya dan dia berpikir, mungkinkah Prabu Ganesha yang menyebabkan rintangan ini? Sri Wisnu berpikir, aku tidak boleh membuang-buang waktu, aku harus menyingkirkan kebingungan ini. San Kasur berpikir, jika Prabu Ganesha yang menempatkan rintangan ini, maka dia akan menjadi dewa yang menghapus rintangan ini juga. San Kasur kemudian mulai berdoa kepada Ganesha. Mantra pujian yang diucapkan oleh San Kasur penuh dengan pengabdian. Resi Narada berkata Prabu, dia memanjatkan doa kepada Prabu Ganesha dan sekarang Prabu Ganesha tidak dapat menciptakan rintangan apapun. Sri Krishna berkata, jadi San Kasur akan segera melepaskan Narayan Astra dan sekarang Prabu Narayan harus memutuskan. Di medan perang San Kasur mendapatkan berkat dari Ganesha dan dengan mudah dia melepaskan kakinya. Sri Wisnu mengingat pesan dari Prabu Maha Ganapati bahwa untuk kebaikan pemuja mereka bahkan dewa pun harus keras dan menghadirkan kesulitan. Tapi itu satu-satunya cara untuk membimbing kehidupan dari para penyembahnya. Akhirnya Sri Wisnu mulai melangkah maju mendekati Tulsi. San berkata, Aku tidak akan goyah dari jalanku dan aku akan melepaskan Narayanastra pada Dewa Mahadewa. Prabu bersiaplah untuk seranganku. San Kasur tanpa menunda mulai mengeluarkan Narayanastra dan berkata, Prabu Mahadewa hari ini tidak berbeda dari apa yang terjadi kemarin. Aku telah memilih untuk menggunakan senjata surgawi yang perkasa ini. Dan karenanya Anda tidak bisa melakukan apapun bahkan hari ini. Saat itu Sri Wisnu menyamar sebagai San Kasur dan berjalan mendekati Tulsi. Dan di medan perang San telah mengarahkan Narayanastra kepada Mahadewa. Dan kekuatan dari senjata itu membuat alam bergejolak. Ganesha melihat perisai yang melindungi sang kasur masih ada dan berkata, "Jadi, itu artinya Prabu Narayan belum menghentikan Dewi Tulsi." Melihat sang kasur mengarahkan Narayan Astra, Mahadewa menurunkan senjatanya dan berdiri diam. Melihat itu, Ganesha mengingat perkataan Mahadewa bahwa "Aku harus pergi untuk berperang, aku akan menggunakan senjata, tapi aku tidak akan menyerang, untuk menghancurkan kesetiaan Dewi Tulsi." Sankasur kasur berpikir, Prabu, Narayanastra ini akan menyerangmu dan kamu akan dipaksa untuk mundur. Saat itu Sri Wisnu memanggil Tulsi dan Tulsi mendengar panggilan dari suaminya. Dia merasa bahagia dan menghentikan meditasinya. Tulsi berbalik dan dia melihat suaminya di depannya. Tulsi berkata, Tuanku, Anda telah kembali Tuanku. Tiba-tiba di medan perang, perisai pelindung San Kasur mulai menghilang dan San Kasur merasakan ada yang aneh. Tulsi berkata, "Anda telah datang ke sini, dan itu hanya berarti bahwa Anda telah memenangkan perang ini. Dan dengan demikian, meditasiku berakhir. Berkati aku, suami Tulsi, kemudian menyentuh kaki Sri Wisnu, dan dia merasakan bahwa itu bukan suaminya. Tulsi berdiri, dan banyak ingatan yang muncul di benaknya." Tulsi berpikir, "Tidak apa yang aku lihat ini, pemikiran macam apa yang masuk ke dalam pikiranku." Di medan perang Ganesha berkata, "Sekarang San Kasur telah kalah. Baju pelindung keduanya juga telah menghilang." Melihat perisai San Kasur menghilang, Mahadewa mulai mengangkat trisulanya lagi untuk membunuh San Kasur. Tulsi berkata, "Kamu bukan suamiku. Kamu siapa yang mencoba menipuku? Ketika suamiku ada di medan perang dan dia membutuhkan baju pelindung, kesetiaanku, bagaimana kamu mencoba menipuku?" Kenapa kamu melakukan ini? Kamu siapa? Tunjukkan padaku wujud aslimu. Sri Wisnu kemudian menunjukkan wujud aslinya dan Tulsi terkejut melihat Tuhan yang disembahnya menyamar sebagai suaminya. Dalam kemarahannya Tulsi berkata, Tuhanku, Prabu Sri Hari Narayan, kenapa Anda menipuku? Kenapa Anda menghancurkan kesetiaanku dan kesucianku kepada suamiku? Kenapa Anda menggagalkan pengabdianku? Katakan padaku. Di medan perang, Mahadewa melempar trisulanya. Dan sebelum Sankasur melepaskan Narayanastra, Trisula Mahadewa telah memenggal kepala Sankasur, dan seketika api pemujaan Tulsi mati. Melihat itu Tulsi menjadi murka kepada Sri Wisnu.